Lepaskan tuan rumah Saiful Ahmad Sudan. Sekali lagi daripada sepakan penjuru ini, tandukan di situ bermula daripada Sumarez, tetapi susulan follow up yang kemas yang diteruskan dan berjaya dilakukan oleh Hyo Jae-won menewaskan pintu gol pasukan Negeri Sembilan. 2-1 sekarang ini, kedudukan sudah berubah di Paroi. Ya, walaupun percubaan dilakukan oleh Sumarez dapat ditepis. Itu penjaga gol Negeri Sembilan memerlukan rawatan. Kita lihat sekali lagi gerak perlahan. Nampaknya inilah yang dibimbangkan oleh penyokong-penyokong Negeri Sembilan. Dia cuba menyelamatkan keadaan. Ada rakan sepasukan yang turut melakukan goal line Shazlan di situ, tapi lantunan itu sebenarnya terus saja singgah, terus saja di depan Hyo Jae-won yang menjaringkan gol yang merapatkan jurang untuk pasukan Pahang. Yo, ini ada satu, pada saya satu masa yang kritikal, walaupun masa Jae-won cuba mengambil tempat. Begitu juga dengan Afif, lencongan agak baik kali ini. Jae-won cuba dikawal lambungan sebola untuk pasukan Pahang daripada Matt Davis. Tapi cubaan yang telah dibaca dan berjaya diselamatkan oleh penjaga gol tuan rumah Saiful Ahmad Sudan. Ya, satu antara yang baik dilakukan oleh Matthew Davis, menghantar semula di